Performa Manchester United mendadak tidak konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Hal itu bisa dilihat dari hasil laga yang dilakoni Manchester United, utamanya sejak kemenangan melawan Newcastle United pada pekan keempat Liga Inggris. Raihan 1 kemenangan dan 3 kekalahan mewarnai hasil 4 laga pamungkas Manchester United tepat setelah kemenangan melawan The Magpies. Satu-satunya kemenangan Manchester United didapatkan saat meladeni permainan West Ham pada pekan kelima Liga Inggris. Lalu, 3 kekalahan diterima Manchester United pada 3 kompetisi berbeda pula selepas jeda internasional. Sebagaimana misal kekalahan tak terduga Manchester United saat dipecundangi Young Boys dengan skor 2-1 di pekan pembuka Liga Champions. Manchester United harus kembali menelan kekalahan saat dipermalukan West Ham di depan publiknya sendiri, tepat dalam ajang Piala Carabao. Terbaru, Manchester United kembali dipaksa menelan kekecewaan setelah malam mengecewakan melawan Aston Villa pada pekan ke-6. Kegagalan Bruno Fernandes dalam mengeksekusi penalti menjadi biang kerok kekalahan tim Setan Merah di depan publik Old Trafford. Kini, ujian berat telah menanti Manchester United selama bulan Oktober mendatang. Oktober akan terasa menjadi bulan neraka bagi Manchester United dalam mengarungi berbagai kompetisi. Hal ini dikarenakan banyak lawan sulit yang telah menanti kehadiran Manchester United baik laga tandang maupun kandang. Everton akan menjadi ujian pertama Manchester United pada bulan Oktober, tepatnya di ajang Liga Inggris. Performa impresif yang sejauh ini ditunjukkan Everton berpeluang menjadi sandungan bagi Manchester United. Meskipun akan bermain di depan publik Old Trafford, tren kurang bagus dijalani Manchester United dalam laga kandang menjadi celah bagi tim lawan. Setelah melawan Everton, Manchester United akan diuji Leicester City yang dibesut Brendan Rodgers. Jamie Vardy menjadi sosok yang patut diwaspadai lini pertahanan Manchester United yang belum konsisten. Setelah melewati 2 laga sulit melawan tim seperti Everton dan Leicester City, Manchester United akan kembali mentas dalam gelaran Liga Champions, tepatnya pada pekan ketiga. Misi wajib menang harus diusung Manchester United jika ingin menjaga asa lolos ke babak sistem gugur. Hanya saja lawan yang dihadapi Manchester United bukanlah sembarangan, yakni wakil kejutan asal Italia, Atalanta. Manchester United seakan dipaksa bekerja lebih keras lagi dalam laga tersebut agar bisa mengamankan 3 poin. Bukan hanya itu saja, rotasi pemain juga perlu dilakukan agar Manchester United tetap terjaga kebugaran para pemainnya. Hal ini mengingat Manchester United telah ditunggu 2 tim besar dalam ajang Liga Inggris. Liverpool dan Tottenham Hotspur akan menjadi 2 tim yang dipastikan merepotkan Manchester United. 6 lawan tanding yang sama-sama memiliki kualitas tersebut tentu bisa menjadi ganjalan Manchester United pada bulan Oktober mendatang. Nasib Ole Gunnar Solskjaer bisa saja dipertaruhkan jika tidak bisa membawa Manchester United meraih hasil maksimal selama periode bulan tersebut. Ambisi untuk bisa mengakhiri paceklik gelar juara dengan skuad mumpuni tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Solskjaer. Seandainya Solskjaer masih belum mampu membawa timnya meraih hasil bagus yang berujung gelar juara musim ini bagi Manchester United, masa depan Solskjaer bisa saja tak karuan alias tidak jelas lantaran kesabaran manajemen Manchester United sudah habis dengan keringnya prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Alhasil menarik melihat bagaimana Solskjaer akan menghadapi berbagai tantangan tak mudah pada bulan Oktober bersama Manchester United. Akankah Solskjaer bisa membawa Manchester United bermain konsisten atau sebaliknya pada periode tersebut? Kita tunggu saja nantinya. Jadwal neraka Manchester United bulan Oktober, tanggal 2 Oktober tahun 2021 Manchester United vs Everton, Liga Inggris, tanggal 16 Oktober tahun 2021 Leicester City vs Manchester United, Liga Inggris, tanggal 21 Oktober tahun 2021 Manchester United vs Atalanta, Liga Champions, tanggal 24 Oktober tahun 2021 Manchester United vs Liverpool, Liga Inggris, tanggal 30 Oktober tahun 2021 Tottenham Hotspur vs Manchester United, Liga Inggris.